Ini temanku. Let's go. Dan ini istrinya. Oke. Enak banget. Manis, pedas, asam, campur rasa. Ini. And I want us all to make as much noise as we can. And I want them all to give a big cheer as we're sending blessings towards the bridegroom. And then, so when you're ready, we'll go in 3, 2, 1, let's take it away. Halo teman-teman, assalamualaikum, good morning, selamat pagi, selamat hari, and welcome back here again. Udah 13 puasa, gak berasa banget. Udah 13 puasa nih, hari ini ada undangan acara nikah orang India. Makanya kita pakai baju outfit India nih. Sebenarnya sih ini baju bukan India, baju Pakistan sih. Tapi ya gak apa-apa, sama aja. Gak sama sih, beda. Tapi ya udah. Outfitnya mereka suruh kita India, tapi saya gak ada baju India. Nah, temannya ini namanya Matthew, dan aku belum pernah ketemu dia. Nah, karena udah lama banget saat aku di Jogja, saat aku datang, ini baru cerita-cerita zaman itu ya. Ini baju yang kemarin di acara nikah sepupu, lihat sandalnya bro, matching. Lihat kaosnya atas, mantap nih, keren coy. Hari ini berdua, aku sama Usman mau pergi karena sekarang temanku adalah adekku. Ya kan? Ya. Puasa gak? Puasa. Oke. Nah, kita gas mau pergi ke acara nikah. Tapi aku bingung, aku belum beli hadiah. Soalnya aku belum pernah ke acara nikah orang India. Ini pertama kali. So, aku bingung mau kasih apa ya. Itu pun orang India, keturunan. Dia asli orang Indonesia, tapi keturunan India. Nah, sekarang aku gak tahu aku harus bawa sesuatu yang biasanya ke acara nikah Indonesia, atau biasanya ke acara nikah India, atau ke acara nikah Pakistan, gimana ya? Lebih gampang sih, envelope aja deh. Masuk 50 ribu dalam, envelope gas guys. Gas, kita langsung on the way, dan kita langsung lihat acara orang India di Indonesia, yang turunan India, gimana ya? Oke, okay, ready? Gas. Jadi teman-teman, gak tahu di sana kita kasih saweran gak? Tapi beneran dalamnya uang saweran. Wih. Gak percaya? Gak. Gak percaya? Ya udah lo terserah. Gak percaya? Lihat di sana aja. Ya udah, ayo, ayo guys. Alright teman-teman, finally kita sudah sampai. Nah, jauh banget, benar, jauh benar, 1 jam. Nah, sekarang kita karena nggak bawa kadonya, dan saya nggak tahu, saya bingung mau kasih kadonya apa. Ya udah kita kasih uang cash aja ya. So, biar gak kelihatan cuma numpang makan. Ya, pertama kali apalagi ketemu, kayak pasti kelihatan, numpang makan, gak bawa kado, gak kasih envelope. Tapi gak tahu kita di 5 star hotel ini envelope diterima gak ya? Hah? Kalau kita pergi ke kampung mah, kasih envelope atau masukkan envelope. Ini bro, kita di Sudirman Park. Gak tahu envelope diterima gak ya? Gak tahu ya, mana envelope? Oke, okay. Namanya gak ditulis? Nah. Lo harus dia tahu, kasih lagi ke sini. Alright, kita sudah sampai nih. Halo bang. Oke, okay. Go. Matthew. Ya. Udah mulai acaranya? Acaranya nanti pak. Jam? Jam 18, sekitar jam 18. Tadi acara untuk akadnya sudah. Sudah? Iya. Jam 8? Jam 6. Jam sih jam 6 pada datang semua. Jam 6 pada datang, berarti kita datang gimana sudah, sih? Ya. Oh, aku kira acara kayak Indonesia nih. Biasanya kalau wedding jam 6 pak. Bisa dimasuk apa nih? Berarti jam 6 ya kita kesini? Habis buka puasa. Sampai zaman namun ini kita apain nih? Tapi keren sih, lagi siap-siap yang dangdut tong 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 tong. Ini temanku. Let's go. Dan ini istrinya. Oke, okay. So kita berarti nanti datang ya. Tamu yang paling pertama datang sini masih bersih-bersih mereka. Coba lihat. Mereka kan Hindu kan, mungkin akadnya udah. Nah, acara nanti malam itu lagu-lagu deng 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 deng.
Dung. Kita seperti ini ya, acara orang turunan India di Indonesia seperti ini nanti. Oke, kita nanti lihat. Nah teman-teman, karena di sana masih terlambat, aku hari ini mau borong untuk followersku. Apa ya, katanya minta beras 20 kilo karena berasnya sekarang mahal. Hari ini kita beli beras dan langsung kirim kita lewat JNT. Apa bisa gak ya? Oke, aku udah sampaikan teman-teman. So, selama kita masih nunggu-nunggu, mending kita bagi-bagi aja ya. Namanya Aji Setia, minta uang bang buat beli beras 10 kilo. Soalnya udah gak sanggup beli beras. Ini aja numpung wifi orang. Ayo kita gas, kita belikan beras 10 kilo dan langsung kita kirim hari ini pakai JNT. Bisa gak ya? Oke, kita udah sampai ke Indomaret. Mana berasnya? Oke, ini gak beras? 5 kilo beras, ini 2 ya ini. Kirim ya. Berapa ini? Yuk. Cukup ya, 1 kan minta ini 10 kilo, tapi kan ini buatnya cukup. Nah, Ibu Aji Setia, berasnya kan berat, susah dikirimkan. Mending aku kasih PHR aja ya, masuk dalam beras. Tapi jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Kita gunting sedikit. Terus kita masukin uang dalam. Nanti Ibu Aji Setia, jangan lupa beli beras ya, oke? Nah, ini sekarang langsung kita kirim ke Ibu Aji Setia. Nah, next kalian pengen mau apa? Langsung komen. Aku mau ke JNT dulu. Nah, susah banget cari JNT. Sekarang ke udah dapat JNT, kita langsung kirim. Permisi. Buka aja, Bang. Halo, Bang. Mau kirim paket, Bang? Oke. Aku saya kasih alamat sebentar. Biar gak ada yang tahu dalamnya ada uang, semoga dapat ya. Gak ada yang ngambil dari dalamnya. Nah, ini udah kita kirim beras. Kalian pengen mau apa lagi? Uang, produk, apa aja? Langsung komen. Aku langsung kirim besok juga. Dadah. Nah, udah untungnya udah mulai sekarang. Kalau enggak, udahlah aku mau pulang. Oke. Okay. Halo. This is the address. Yeah. Thank you. Di sini pasti semua baju-baju belum datang. Pasti sini India semua. Enggak. Adalah. Tapi kalian percaya enggak saya enggak kenal sama siapapun di sini selain pengantin. Pengantin saya tidak kenal sama siapapun dan pengantin enggak ada di sini.
dan sama pengantin pun aku kurang kenal. So, di mana ya aku harus duduk, aku pergi ke lihat-lihat. Oke, okay, kita cleaning. Sumpah saya enggak pernah pergi ke acara orang, cuman karena aku udah lama kenal sama orang ini dari social media, Matthew, tapi enggak pernah ketemu, ya udah langsung ke sini ya. Dia undang Akash, please come here Akash, please. Oke. Okay. So surprise come dia datang. Oke. Okay. Kita lihat-lihat lo. Cewek-cewek ini semua cewek-cewek India di sini itu bukan orang India tapi keturunan India, mereka kayaknya ya tinggal di warga Indonesia tapi keturunan India. Kalau begini acaranya itu sedikit mewah. Kenapa sedikit? Hah? Kenapa sedikit? Karena kemarin aku juga pengen mau acara begini tapi gak tahu mau undangnya siapa. Gak ada siapa-siapa. Kita berdiri di depan pintu, orang kita di sini untuk apa? Menyambut tamu. Nah, malah yang undang kita dia lagi gak balas chat aku. Islam. Langsung. Kalau di mulut. Asam pedas. Enak. Ah. Lagu-lagunya enak. Kita bisa makan apa lagi? Said, I'm going to count down the bride and groom, and I want us all to make as much noise as we can, and I want them all to give a big cheer as we're sending blessings towards the bride and groom. And then, so when you're ready, we'll go in 3, 2, 1, let's take it away. Come on, Chitara, I can't hear you. Let's give them a big round of applause. As they are making their way to the seats.
keluar dari acara. Sebenarnya sih mungkin acara masih lanjut sampai kapan, nggak tahu. Oke, so kita udah keluar dari acara. Makanan-makanan enak tadi, kenyang gue. Gue kenyang. Sampai nggak bisa makan semua makanan, tapi ya kita sekarang harus pulang karena udah malam. Ada kerjaan lain yang harus selesai kita. So tadi aku belum ketemu pengantin karena rame banget cuy. Sampai ada banyak orang datang sih. Ada Raffi Ahmad, ada banyak orang yang lain juga. So udah, okay, fine, no problem. Kita mau pulang dulu. Dadah, bye bye, assalamualaikum.